Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Latansa Channel kepada sahabat-sahabatku online, sahabatku YouTube, sahabatku subscribe semuanya. Dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala aktivitas sehingga kita semua mendapat rezeki yang berkah dan barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabatku, pada perjumpaan yang baik kali ini, saya akan coba memperbaiki lampu LHE ya. Ini keluhannya redup. Oke sahabat, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti videonya. Terlebih dulu kita akan coba apakah lampu ini benar-benar redup. Kita copkan dulu ke stop kontak. Oke, ini nyala, akan tetapi redup ya sahabatku. Oke, ini kelihatan redup. Kita akan coba dengan lampu yang menyala. Oke, ini menandakan bahwasanya stop kontak ini benar-benar ada arus PLN-nya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan buka casingnya ini ya sahabatku, dengan menggunakan karter. Ini sudah saya modifikasi. Kita congkel dari bagian pinggirnya ini. Oke sahabat, inilah penampakannya driver lampu LHE. Untuk langkah selanjutnya, ini saya tidak akan melepas kawat filamennya. Saya tidak akan melepas kawat filamennya ini. Akan tetapi saya akan langsung mengganti komponennya, karena ketika lampu jenis LHE kayak ini apabila redup biasanya disebabkan oleh satu komponen yang rusak. Oke, langsung saja ya. Ini saya menggunakan ilmu meniteni saja. Ini biasanya yang rusak pada bagian kapasitornya ini. Ini biasanya warnanya hijau atau merah. Ini sudah menjadi hitam. Ini akan langsung saya lepas ya sahabatku. Kita lepas dengan menggunakan solder. Oke, kayak ini. Oke sahabat, inilah telah terlepas. Oke, ini akan kita ganti dengan mengambil dari driver lampu LHE yang lainnya. Kita ambil pada bagian kapasitornya yang ini ya sahabatku. Ini di toko elektro juga ada ya sahabatku. Ini saya untuk lebih mudahnya saja mengambil dari driver lampu LHE lainnya yang sudah tidak terpakai. Ini. Selanjutnya kita pasang. Untuk pemasangannya ini tidak ada polaritas. Oke. Ini kayak ini ya sahabatku. Kita kasih timah. Oke. Dan ini sudah saya ganti
Oh, ini bagian kabelnya ada yang putus, sahabatku. Ada yang lepas, bukan putus. Kita lepas dratnya ini. Oke. Ini lepas kabel inputnya. Oke, kita masukkan kayak ini. Kita kembalikan lagi. Ini kita ambil pakunya. Oke. Kita kembalikan. Oke. Ini sudah kuat. Kita pasang lagi pakunya. Oke, sahabat. Ini akan kita coba apakah lampu yang tadinya redup sudah bisa menyala normal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala, sahabatku. Oke. Ini nyala terang, mantap ini. Ini yang rusak pada bagian kapasitornya ini. Ini sudah rusak. Oke, sahabat. Demikianlah yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga mensubscribe. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dapat dipahami. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.